Nah. Pemirsa semuanya, kali ini kita ke lumpia basah Mas Guskan. Pertama di Purwokerto. Kita tanya. Menjauhi teman-teman yang sekiranya bisa menjerumuskan dia ke dalam fitnah-fitnah kehidupan. Menjauhi kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjerumuskan dia dalam fitnah. Berarti lumpia basah ini pertama kali di Porta, Pak? Menjauhi kalau yang Jawa Barat yang sekiranya bisa. Oh, ini memang ciri khas Jawa Barat. Dari fitnah. Oh, kalau yang Malang mungkin udah ada sih. Cuma enggak nyebutin. Kalau ada orang minta dijauhkan dari fitnah. Bedanya lumpia yang lain itu apa maksudnya, Pak? Ini kalau satu Bapak ini dia enggak dimasak mendadak, terutama isinya. Tongkrong di pinggir. Ini kan isinya langsung sambil membuka situs-situs. Kalau yang lain itu langsung ya. Lebih freshnya itu. Permohonan toge terus apa lagi, Pak? Telur? Ya, bengkoang. Sama bengkoang. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena sudah dua kali pertemuan, saya kemarin menjanjikan ketika Syekh Muhammad bin Shalih. Intinya kalau lumpia basah itu enggak digoreng, lebih kering. Iya, enggak digoreng. Oke. Tapi kalau untuk bahan-bahan kayak gini sama ya lumpianya ya. Oh, kalau kulit lumpia sama, tapi kalau yang mungkin isinya kadang cuma dia pakai rebung apa ya penggantinya. Oh, pakai rebung. Kalau kita pakai bengkoang. Oh, pakai bengkoang. Memang ciri khas lumpia basahnya kayak gitu. Iya, lumpia basah khas Bandung. Oh, ini khas Bandung. Oke. Di antara orang-orang yang kalau boleh tahu, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Handoko. Surat An-Nisa. Oh. Ini punya sendiri, Pak? Itu ada beberapa. Bapak asli Jawa Barat. Ini udah jualan berapa bulan, Pak, atau berapa tahun? Dari 2014. Dalam golongan 2014. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat. Gila, 2006 tahun 2010. Untuk mengingatkan bunyinya adalah 7 tahun lebih kurang lebih. Siapa yang taat 14 rasulnya faulaika, maka mereka ya, 7 tahun orang yang akan di sini terus, Pak, jualannya. Anhamallahu alaihi. Wah, belum punya apa. Akan bersama dengan luar biasa tuh. Harganya dari juga relatif murah, enak tuh. Waduh, mantep cuy. Wasiddiqin, dan dari kalangan siddiq. Biasanya berapa porsi, Pak, udah ngabisin, Pak, dalam sehari, Pak? Ada sampai 10 ada ya, kurang lebih ya, Pak? Nggak nyangka, gila, 90 sampai 100 juga bisa. Ini bisa DO juga bisa, Pak, delivery order atau COD bisa? Kalau masih 2 kiloan, 3 kilo ya, bisa lebih. Masih bisa? Hah? Minimal 5 kilo? Iya, 5 bungkus, bisa di order. Oh, tuh, pemirsa semuanya bisa. Ini nomor teleponnya di mana, Pak? Atau Instagramnya ada, Pak? Itu aja, Mas. Dia di Google Map ada. Di Google Map udah ada. Lumpia basah ya? Iya, Mas Guskan. Mas apa, Mas Gun? Guskan. Mas Guskan. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti kita mau nyobain gimana rasanya. Sikir aja dulu. Ikut orang apa belajar apa gimana, Pak? Kebetulan ya, kebetulan dulu di Bogor itu kita jualan sembako. Di Bogor waktu itu punya dekat sekolahan, Mas. Ada mamang-mamang orang Garut. Jalan lumpia basah gerobakan ini. Cuma mungkin hubungan baik atau ya pertemanan gitu. Terus diajarin? Iya, dia baik, Mas. Karena bapaknya juga pernah merantau di sini di Tangerang. Udah bosan merantau lagi lah katanya. Ngobrol-ngobrol terus sama mamanya tawarin mau lumpia basah kan. Resep dikasih tahu. Ya mau aja. Tapi kalau misalnya bapaknya mau jual di Bogor, enggak saya kasih. Tapi kalau mau pulang kampung saya kasih. Resepnya? Iya. Oh, sebenarnya begitu.
Kenapa? Karena kalau takut ya mungkin nyanyi atau gimana kali ya. Oh iya. Kalau pulang kampung boleh lah nanti dikasih gitu loh. Ah. Terus dikasih. Oke 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 oke. Makasih ya Pak. Ah. Ah oke. Okay. Ya, dikasih. Ya pulang kampung gitu Pak. Iya. Pertama coba-coba. Ah. Saudara gitu kan sama teman gimana rasanya. Baru berani buka. Kalau istilahnya bawa tales mas, baru pertama kan. Kelakuannya juga banyak. Paling 11 atau 12 bungkus apa ya. Waktu itu 2014, 4.000 perak. 4.000 perak? Iya. Tapi alhamdulillah ya sekarang ya masih bisa 100 ada 110 bungkus. Wah gila nih. Oke. Ini lagi covid kalau 80 atau 70 bagus mas. Kalau udah ngapain juga ini sama ya bisa. Bisa ini lagi normal nah, lagi itu dia. Ya namanya orang usaha kan fluktuatif mas, naik turun gitu kan. Benar sekali. Yang penting nah. Sama doa gitu. Apalagi nanti tanggal berapa pengen PSBB nih. PSBB lagi Pak. Besok kan yang mulai tanggal 4. Iya besok. Itu ya mungkin kita siasati diturunin mas, dikurangin mas. Dikurangin lagi, ya, tapi jam malam sih biasanya. Oh ya nah. Mudah-mudahan sih ya, tapi ya nanti iya, mungkin agak dikurangin mas, takutnya. Bisa. Iya benar ya kita mensiasatinya itu kita bersyukur lah benar, mungkin benar. Di waktu yang lain kita dikasih kelakuan yang banyak gitu. Mungkin lagi ini lagi diturunin istilahnya apa dikurangin sedihnya gitu. Iya benar sekali ini buka jam berapa tutup jam berapa Pak? Kalau untuk saat ini lagi pandemi gini kita setengah sembilan mas setengah kalau, sembilan ya, kalau pas lagi musim mana sekolah bulan pandemi kita jam berapa udah mulai. Oh jam berapa sampai, sampai jam 5 sampai jam 5 oke okay. Wah, resep sekali luar biasa. Terima kasih ya Pak ya sudah kasih memberikan informasi kepada kita juga dan para penonton juga. Oke Pak, sekian dari saya Pak ya. Terima kasih Pak. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim Foundation. Nah jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kebenaran dan terbaru dan terupdate. Nah, pemirsa semuanya pada tahu nih di video ini saya mau review. Apa ya namanya kuliner khas Jawa Barat. Udah enggak sih Jawa Barat ya? Ya, mungkin ya. Ya kayaknya benar Jawa Barat. Ya. Semoga aja benar ya. Ini adalah lumpia basah. Ayo, pemirsa semuanya, penasaran lumpia basah itu gimana? Apakah dikasih kuah? Apakah dia berbenyek? Apakah dia apa ya namanya? Dia ada lumurkan sesuatu yang mungkin dia basah. Aduh, lu bisa penasaran ya. Ah. Tuh, lumpia basah tuh kayak gini, cuy. Tuh. Nah, ya, kelihatan enggak? Tuh, kayak gini. Pokoknya adonnya lumpia. Terus isiannya tuh ada toge nih. Ya. Ada campurannya toge, telur, sama irisan bawang. Nah, bukan rebung. Kalau misalnya biasanya lumpia khas Semarang itu di dalamnya tuh biasanya adalah isinya rebung. Ini adalah irisan bawang. Nah, bawang digoreng. Jadi bahasa itu adalah dia benar-benar dadak digoreng, cuy. Ya. Benar-benar digoreng. Ini 2014. Ya kan 2014 berarti sekitar 6 tahun 7 tahun ya, 7 tahun lah, kurang lebih 7 tahun dia berjualan ini, cuy. Lumpia basah. Resepnya juga luar biasa dikasih sama temannya. Nah ini adalah di depan SMA 5, kuliner banget. Wah cobain aja cuy, lumpia basah. Wah, kita cobain cuy, kita cobain lumpianya cuy. Ya bismillahirrahmanirrahim. Emang aduh lumpianya memang basah-basah gitu. Basahnya itu dikarena apa ya, adonannya ataupun dalam isiannya itu benar-benar digoreng gitu loh. Dadak, jadi kalau kita pesan ya gitu dadak. Jadi nggak bisa langsung jadi, karena fresh, seger, enak, panas, mantap. Nah, coba cobain nih lumpianya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpianya enak. Togenya. Ini toge udah campur toge, bawang sama telur ya. Kita cobain ya. Udah jadi satu cuy. Nih, udah jadi satu nih. Toge, telur sama isian bawang nih. Campur satu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cobain langsung kombin tiga-tiganya langsung ya. Jadi ada telur,
toge, terus irisan bawang sama lumpianya kita jadiin satu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pandemi itu anak-anak sekolah itu bisa menghabiskan 80-100 porsi ataupun bukan porsi dibilangnya apa satu ini ya bilang satu porsi ya benar ya ada 8 bungkus kayak gini. Wah luar biasa. Tapi kalau ada anak-anak pandemi itu akan berkurang cuy ya karena apa ya semuanya itu dengan ada pandemi itu ya pendapatan otomatis berkurang atau terus orang-orang pun keluar juga ketakutan, ada rasa takut, ada rasa was-was. Nah itu otomatis pendapat pun, pedagang pun berkurang penjualannya. Tapi gak masalah cuy, dengan adanya ini kreativitas berjuang. Mantap cuy, jangan takut dengan segalanya. Yang penting kita menjaga protokol, menjaga kesehatan, 3M cuy, 3M lagi 4M lagi 3M cuy. Enak banget, ada asin, gurih, renyah, mantep. Wah banyak banget cuy, enak banget cuy. Efek aja ya. Tidak ada kecut, tidak ada asam, tidak apa. Jadi rasanya tuh netral. Nah itu enak tuh. Enak. Selanjutnya tuh di ini ditutupin pakai daun ini, daun pisang. Habis cuy. Mantap, enak banget cuy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah subscribe, di like, di komen, di share video saya juga. Terima kasih banyak juga. Dan terima kasih yang udah subscribe video saya juga. Terima kasih juga. Terima kasih yang sudah menyempatkan nonton video saya juga. Terima kasih banyak juga. Terima kasih yang sudah komen-komen di video saya juga. Terima kasih banyak juga. Tanpa kalian, video ini tidak bisa maju ataupun tidak bisa berkembang ataupun apa ya namanya tidak ada inovasi baru lagi ataupun apa karena pemirsa semuanya acara ini didukung juga maju. Oke, sekian dari saya akan next video selanjutnya akan saya review makanan, minuman, tempat sejarah ataupun apa saya akan review juga ataupun request dari teman-teman juga ataupun pemirsa semuanya di Instagram saya di DM Kim Van Diesel ataupun Maskerman 212. Next video selanjutnya, pokoknya di Instagram saya aja banyak sekali makanan-makanan Nusantara, kuliner-kuliner manapun ada berada, mau itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan ataupun apa, saya akan coba kalau misalnya dapat saya akan review, kalau misalnya belum dapat saya akan coba lagi. Sekian dari saya, atau mau beli aja kan Ramata atau juga boleh pakai banget. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.